Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saudara Nabi sama hadis Saudin sebenarnya ini mereka sekalian. Kita berada pada ayat yang ke-11 daripada surah Taubah, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. Wa'dan 'alayhi haqqan fit Tawrat wal Injil wal Quran. Wa man awfa bi 'ahdihi min Allah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'tum bih. Wa dhalika huwal fawzul 'azhim. Semuanya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan syurga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itulah yang menjadi janji yang benar dari Allah dalam Taurat, Injil dan Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah dilakukan itu, yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. Siapa yang dirahmati dan dikasihi Allah? Dalam ayat yang ke-11 ini, Allah membeli jiwa, raga dan harta seorang mujahid dengan bayaran syurga. Allah memberitahu bahawa dia akan menggantikan jiwa dan harta benda yang telah digunakan untuk jalannya itu, perjuangan perjalanannya, jihad fi sabilillah. Allah akan memberikan kurnia, anugerah yang besar sebagai pengganti, iaitu syurga Allah SWT. Sebab itu, Al-Hasan Basri yang Qatadah berkata, Allah telah berjual beli dengan mereka demi Allah, dan Allah meletakkan harganya pada kadar yang cukup tinggi. Syamil bin Atiyah berkata, tidak ada seorang muslim pun melainkan bagi Allah di atas bahunya ada bai'ah. Dia penuhi bai'ah itu atau ia mati dengan bawa bai'ah tersebut. Lalu Syamil bin Atiyah membacakan ayat ini, Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi'an. Ini merupakan satu tafsiran yang cukup menarik. Jadi Allah SWT gambarkan di sini tentang kedudukan orang beriman ni, Allah beli mereka. Allah beli jiwa raga mereka dan harta benda mereka dengan kadar yang cukup mahal yang tidak ada tolok banding ni. Sekian banyak ayat yang pernah kita bincangkan dalam surat Taubah ni selalu mendorong orang Islam supaya berjihad. Jangan malas-malas. Contohnya dalam 38 yang lalu ketika kita telah mentafsirkannya, ya ayyuhallazina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi faqaltum ilal ardh araditum min hayati dunya min al akhirah fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil. Dulu dalam ayat 38, wahai orang-orang beriman, apakah yang menjadikan kamu apabila dikatakan kepada kamu berangkatlah pada jalan Allah, kamu merasa berat untuk tinggal ke bumi, tinggal di tempat kamu? Apakah kamu puas dengan kehidupan dunia sebagai ganti kehidupan akhirat, padahal kenikmatan hidup dunia ni nak dibandingkan di akhirat hanyalah sedikit saja. Saya ingin memberikan kesedihan ayat ni. Kalau kita lihat, dia menjadi satu motivasi kepada orang beriman untuk bangkit dengan giat. Tapi ada sebahagian muslimin yang telah kita lihat sebelum ini, mereka bermalas-malas. Ada pula kalangan munafiqun yang berusaha untuk mengongkong, menghalang orang muslimin ini untuk pergi berjihad dengan mengajak mereka mengemukakan alasan-alasan. Ada sebahagian Nabi terima, di kalangan munafikun itu Nabi biarkan, tapi di kalangan mukminun Nabi telah hukum mereka. Nanti kita akan lihat lanjut selepas ini hukuman yang diberikan, yang dikenakan oleh Allah SWT dan Nabi terhadap mereka yang ingkar. Surah ini dalam ayat yang lalu telah membuka kejahatan golongan munafikun. Selain dirahmati dan dikasihi Allah, kalau kita lihat dalam ayat ini, kata Tahir Ibn Ashur, ia menjadikan ayat ini sebagai satu huraian tentang kelompok baru, yang satu kelompok baru daripada surah At-Taubah yang memuji sahabat-sahabat Nabi yang terlibat dalam perang Tabuk, sekaligus untuk menghuraikan tentang taubat sekelompok mukminun yang tidak melibatkan diri dalam perang itu, yang kemudiannya diterima oleh Allah SWT taubat mereka. Jadi yang terakhir inilah yang menjadi penghubung huraian, kerana akhir kelompok ayat yang lalu merupakan huraian tentang helah kaum munafikun yang bangun ke Masjid Dirar.
Jadi ayat ni dimulakan dengan janji yang dikukuh dengarkan dengan kata sesungguhnya. Inna Allah ashtara. Inna Allah ashtara merujuk kepada kata kerja masa lampau yang menandakan kepastian bahawa Allah SWT telah pun membeli dengan harga yang sempurna. Sebenarnya Allah telah membeli, iaitu Allah berjanji dengan janji yang menerima daripada orang beriman ini, yang jelas imannya, yang ikhlas dalam keimanannya, Allah membeli dengan harga yang paling mahal. Jadi jiwa dan harta mereka yang mereka jual itu dengan tujuan berperang pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak ada dorongan lain selain daripada kerana Allah. Lalu mereka membunuh baik saudara yang dirahmati dan dikasih wasilan ataupun terbunuh, semuanya itu dibalas balik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan transaction, kalau kita nak bayangkan di sini cantiknya ayat tersebut, Allah kemukakan dalam bentuk transaksi jual beli. Telah menjadi satu janji yang diwajibkan oleh Allah SWT atas diri sendiri. Inna Allah ashtara minal mu'minin al-anfusahum wa'amualahum bi'anna lahumul jannah. Jadi Allah telah menjanjikan kepada diri sendiri untuk dengan janji yang benar yang telah juga tertulis dalam kitab-kitab yang terdahulu. Ini merupakan ikrar dalam kitab Taurat. Ini juga perjanjian dengan penyokong-penyokong Nabi Isa dan kitab Injil. Dan ia juga merupakan satu jaminan Allah kepada orang beriman dalam Al-Quran Karim, umat Nabi Muhammad SAW. Saudara, di kalangan sahabat-sahabat Nabi sebelum berhijrah, di kalangan mereka yang kena azab, kena seksa, kena dikenakan tindakan yang luar biasa, seperti contohnya ayah dan ibu kepada Yasir, keluarga Yasir, Ammar bin Yasir. Ayahnya bernama Yasir, ibunya bernama Sumayyah. Kedua-duanya merupakan syuhada yang pertama dalam Islam. Ibunya telah dibunuh dengan begitu hina sekali, diperlakukan seolah-olah binatang. Demikian juga ayahnya. Lalu Ammar tidak ada pilihan melainkan untuk mengatakan kata-kata dusta. Dia telah kafir walhal dia masih istiqamah dalam Islam. Dan kemudian Allah SWT turunkan ayat khusus untuk menunjukkan keimanan ini masih lagi valid. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Jadi kalau pendengar dirahmati dan dikasih wasilah, ini merupakan pengorbanan para sahabat awal, keyakinan mereka terhadap Allah SWT, keyakinan mereka terhadap janji Allah SWT. Apatah lagi Allah SWT yang digambarkan ke sini, وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Itulah dia kejayaan yang tidak ada tolok bandingnya, kejayaan yang paling besar. Kejayaan ini bukan kejayaan cemerlang dalam perusahaan semata-mata secara, kejayaan cemerlang mendapat meraih tempat tertinggi dalam universiti, itu kejayaan. Tapi kejayaan yang paling besar lah apa yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus sedarkan umat Islam kepada hakikat ini. Jangan pandang kejayaan itu pada kereta besar, pangkat yang tinggi, gaji yang banyak, kedudukan yang dimuliakan oleh masyarakat. Itu semata-mata tidak, itu penting. Tapi yang lebih penting adalah apa yang dinilai oleh Allah SWT tentang diri kita sendiri. Kata Syekh Qutub dalam satu kajian, beliau dipanggil sebagai Taswir Al-Fanni. Taswir Fani ini maksudnya naqal aswar al-ma'nawiyah biswar mujassadah tadisidan taman. Isimuan Quran ini yang dipanggil juga sebagai al-ijaz al-batin. Kekuatan Quran ini dia sudut gandingan lafaz dan juga maknanya yang cukup hebat. Lafaz penggunaan perkataan yang solid dan maknanya yang begitu konkret. Ini yang dipanggil antara wajah-wajah ijaz Quran. Jadi ayat ini menampilkan satu lukisan yang sangat indah dan berkesan. Jadi penerimaan Allah SWT terhadap sumbangan harta dan pengorbanan kaum mukminin ini digambarkan dengan pembelian Allah. Yang demikian itu Allah SWT pemilik segala sesuatu, bahkan jiwa raga yang kita rasakan milik kita pun milik Allah sebenarnya. Saya faham. Ini jiwa raga, mata, telinga, nyawa ni bukan kita punya. Allah SWT pinjamkan kepada kita. Anytime dia boleh ambil semula. Tapi Allah SWT punya pengasih, penyayangnya, seolah-olah Allah gambarkan di sini, itu aku punya, tapi aku beli balik semula daripada kamu dengan sebab ketaatan kamu kepadaku, pengorbanan kamu untukku. Jadi aku beli semula dan tidak ada siapa pun dapat menawarkan harga yang lebih tinggi daripada yang apa yang aku tawarkan ini. Jadi lihat, ini merupakan satu asyur fani. Dia gambarkan proses masukkan orang-orang Islam ke dalam syurga, orang beriman ke dalam syurga ini seperti proses jual-beli, transaksi jual-beli. Ada pembeli, ada penjual. Penjualnya adalah kita, pembelinya adalah Allah SWT. Jadi ayat ini menggambarkan bahawa harga yang dibayar adalah syurga. Mahal sekali. Ala inna sil'atallahi wa aliyah. Ala inna sil'atallahi jannah. Sungguhnya
barang yang ditukar ganti ini diberikan kepada kita adalah syurga yang tidak ternilai, syurga yang hebat. Segala nikmat yang ada dalam serba-serbi mengatasi tidak ada perbanding di dunia. Fiha ma la ain ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Dalamnya tidak pernah terlintas dalam hati, tidak pernah mata melihat, tidak pernah didengar dan tengok. Ada peluang selera baca solusi. Sentiasa sentuhan pada bab akhir zaman, kolom akhir zaman ini, satu kolom yang penting ditulis oleh Al-Ustaz Omar Muhammad Nur Hafizahullah, seorang yang banyak mengkaji bidang hadis. Dikemukakan di situ berbagai sumber, bagaimana nikmatnya hidup dalam syurga, bagaimana besarnya ganjaran Allah SWT kepada syurga. Antara nikmat yang terbesar bila seorang berada dalam syurga akan diperlihatkan kepada Allah SWT, dan itulah nikmat yang tidak perlu bandingnya. Sebagaimana manusia suka membeli belah, maka dalam syurga besok pun ada hari mereka membeli belah yang menjualnya dalam malaikat. Sebaliknya, di syurga itu pembelian berlaku secara percuma, dan berlakulah satu tiupan angin yang begitu mesra dan sepoi-sepoi. Pulangnya si fulan ini ke syurganya, isteri merasa terkejut melihat suaminya bertambah handsome dan kacak. Dan dia pun terkejut melihat isterinya tinggalkan di rumah pun, isteri-isteri itu masing-masing menjadi lebih cantik, molek, lebih daripada sebelum ketika dia berpisah untuk pergi membeli barang di pasar syurga tersebut. Di suq syurga, di bazar syurga. Masya Allah, hebatnya syurga sekali ini boleh kalau sekalian. Bacalah dalam kolom Akhir Zaman menerusi majalah solusi dalam bab menceritakan nikmat syurgawi dan juga bagaimana penghinaan diterima oleh mereka yang berada dalam neraka. Saya ini rahmati dan dikasih Allah sekalian. Seakan-akan syurga ini disiapkan sedemikian rupa sehingga sesuai benar dengan keperluan dan keinginan penjualnya. Jadi ayat ini masih lagi menguatkan, menggambarkan betapa bayaran itu merupakan janji yang diwajibkan Allah atas dirinya sendiri, dan dikuatkan lagi dalam tiga kitab sucinya, iaitu Taurat, Injil dan juga Al-Furqan, iaitu Al-Quran Al-Karim. Janji ini telah diikrarkan satu masa yang lampau. Itu sebab digunakan innallaha ashtara, kataan fi'il madhi. Fi'il madhi ini yufidu tawqid, menunjukkan kepada satu bentuk pengukuhan. Tidak ada rundingan lagi, telah ditetapkan konkret. Jadi tempat melakukan penyerahan ini adalah di medan juang, dan bayarannya di akhirat kelak. Inilah agaknya sehingga bayaran itu, secara dimulik Allah sekalian, tidak, bayaran itu dikuatkan dengan berbagai bentuk penguatan. Dalam ayat ini menekankan bahawa tidak ada yang lebih tepat janjinya melainkan Allah SWT. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum awalahum bi anna lahumul jannah. Ya, inna satu ashtara fi'il madhi bi anna lahumul jannah. Kedua kali, muqatilu fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Wa'dan alaihi haqqa, wa'd, janji, haqqan, lagi sekali. Kemudian waman awfa bi ahdi min Allah. Ini satu ayat yang untuk istifham, ingkari, ada tak orang yang dapat mengatasi Allah SWT dari tawarannya. Kemudian wadhalika huwa al-fawzul azim. Ini lagi satu pengukuhan. Berkali-kali Allah SWT sebut dalam ayat yang sedang kita bacakan ini bahawa janji Allah ni tidak akan dimungkini sama sekali. Dari Syekh Qutub menulis bahawa teks ayat ini beliau telah baca, beliau telah dengar berkali-kali tak terhitung banyaknya. Antara lain ketika beliau menghafal Al-Quran, bila membaca, mempelajarinya sejak ketika beliau diumbankan ke dalam penjara lebih daripada seperempat abad yang lalu ketika masih anak-anak. Kemudian ketika beliau menulis ayat ini, mentafsirkannya dalam penjara, tiap-tiap kali dibaca, dia menemui satu benda yang baru yang tidak pernah ditemui sebelumnya dalam bacaan-bacaan yang terdahulu. Maka dia beribu kali orang sepertinya membaca ayat ini sekali. Jadi kata beliau, teks ini merupakan satu bimbingan yang sangat unggul. Ayat ini menjelaskan hakikat hubungan yang menjalin kaum mukminin dengan Allah SWT, serta hakikat bai'ah yang mereka persembahkan dengan keislaman mereka sepanjang hayat. Saya cantik semua ayat ini. Ini merupakan gambaran yang Allah kemukakan untuk kita memahami. Seolah-olah kita melihat transaksi itu berlaku di depan mata. Ada tukang sign checknya, ada seorang tukang menyimpannya, memfailkannya, disaksikan oleh ramai orang. Dan itulah yang dikehendaki Allah SWT untuk kita mengerti janji ini tidak akan dimungkiri. Ayuh saudara, mari sama-sama kita beriman untuk agama Allah SWT tanpa ragu-ragu. Kita akan melanjutkan lagi sentuhan Syekh Qutub ini dalam kuliah akan datang. Tafsiran beliau wajar dan penting untuk kita fahami.
melihatkan kepada kondisi keadaan umat Islam pada hari ini. Allahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.